Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini, kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Kronologi video viral ambulans dikejar polisi saat demo ricuh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan video viral yang memperlihatkan sebuah mobil ambulans dikejar dan ditembaki gas air mata oleh polisi. Peristiwa itu terjadi saat kericuhan demo menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Dalam video tersebut, terlihat mobil ambulans berjalan mundur untuk menghindari kejaran polisi dengan kondisi semua pintu terbuka. Menurut Yusri, peristiwa itu terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yusri menjelaskan peristiwa itu terjadi saat polisi tengah melakukan razia terhadap sejumlah pendemo yang terlibat kericuhan. Setidaknya, ada 3 kendaraan yang saat itu diberhentikan, di antaranya sejumlah motor dan 2 ambulans. Yusri menjelaskan, diperkirakan ada 4 orang yang diduga masa aksi unjuk rasa di dalam mobil ambulans tersebut. Ambulans tersebut tidak digunakan untuk demo, melainkan untuk mengirimkan logistik dan pengiriman batu untuk para demonstran. Meski demikian, Polda Metro Jaya mengaku masih akan mendalami kasus tersebut. Seperti diketahui, gelombang penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut dari berbagai elemen masyarakat. Setelah Serikat Buruh hingga Aliansi Mahasiswa yang melakukan penyampaian pendapat, kini Persatuan Alumni 212 dan beberapa ormas Islam menggelar demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan unjuk rasa itu bertema Aksi 1310 Tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Unjuk rasa itu dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, setelah masa dari Persatuan 212 menyelesaikan unjuk rasa, beberapa demonstran lain kembali terlibat kericuhan. Polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur masa hingga ke berbagai arah. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.